Oke bro, jumpa lagi dengan saya bro ya di channel Sunuwat. Kali ini saya akan berkunjung ke tempatnya teman saya yang penghobi merpati ya teman-teman, dan di situ juga banyak burung-burung kicau ya teman-teman ya. Kita langsung ke sana aja. Let's go. Oke bro, sekarang saya posisi sudah ada di tempatnya teman saya ini ya bro ya. Lokasinya di Purwokerto ya bro ya. Ini saya udah ada di tempatnya teman saya. Ini kandang burung hias teman saya ini teman-teman. Tuh ada bermacam-macam itu warnanya, ada yang putih polos, ada yang putih hitam. Kakinya pada ada bulunya atau simbar teman-teman. Ini juga ada burung posnya di sini. Ini ada yang paruh pendek dan simbarnya sampai kaki-kaki warnanya putih. Ini lagi mabung ini, kata teman saya lagi mabung ini. Ini ada yang warnanya antik itu teman-teman, paruhnya pendek. Ada yang lagi anggrem juga itu. Dan udah netes itu bro, netes dua itu bro. Itu ada merpati posnya juga. Ini teman saya nggak mau diliput katanya teman-teman, katanya malu. Kandangnya di petak-petak ini ya bro ya, ditutup setrimin. Tapi ya pada dilepasin ini teman-teman, kalau siang pada terbang. Ini namanya burung hias apa teman-teman, saya juga nggak terlalu paham. Kalau burung hias, tuh ada yang putih, cito. Oh, yang paruh pendek lucu banget itu bro, cito, sama kakinya ada bulunya. Ini juga ada Jawa sungut khas Muntilan ini, kata teman saya ini bro. Ya, sekarang saya ke kandang ini, ke kandang burung, bro. Teman saya juga punya burung ini banyak. Tuh, burung jalak suren, teman-teman. Ini kandangnya gede banget, teman-teman. Ada jalak Bali, ada labet tuh, teman-teman. Lucu-lucu, teman-teman. Nih, jalak surennya ini.
Ini kandangnya gede banget teman-teman, kayak rumah tapi di streamin teman-teman. Nih jalaknya nih, jinak tapi agak galak. Ih, labetnya itu teman-teman, lucu ya warnanya. Ada yang oranye, kuning. Nih jalak balinya nih teman-teman. Tuh lagi bunyi. Nih jalak suren lagi. Itu labet teman-teman. Ada yang di kandang, ada yang di pohon. Banyak banget labetnya teman-teman. Nih ada burung beo juga teman-teman. Oh iya teman-teman, ini juga teman saya ada kucing ini. Kucing Persia teman-teman, lucu banget ini. Ini saya video juga ini. Lucu banget nih teman-teman nih. Itu tangannya teman saya itu lagi mainan. Nih kandangnya juga bagus banget teman-teman. Mirip kandang merpati teman-teman, tapi lebih gede. Ini kucingnya udah ada yang beranak. Tuh teman-teman tuh, anaknya itu. Ada 4 teman-teman. Masih kecil-kecil. Ini yang seneng binatang ini kakaknya teman saya teman-teman. Seneng banget sama binatang-binatang, ada burung, ada merpati hias, ada kucing. Ini juga ada tamannya ikan koi teman-teman ini. Tuh banyak banget koinya teman-teman. Ya udah cukup sekian dulu ya teman-teman ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman ya. Oke.